Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di dalam kesempatan yang penuh dengan barakah ini para saudara sekalian. Kita telah sama-sama mendengar dalam episod yang lalu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan juga kepada keterampilan diri, kepada kebersihan peribadi dan juga kebersihan pada pakaian malah. Nah, saudara sekalian, bila kita kata tentang kebersihan dan juga kesucian, dalam Islam menitikberatkan bahawa kebersihan ini bukan setakat kebersihan yang zahir, bukan setakat kesucian pada tubuh badan, pada pakaian, tetapi kebersihan dan kesucian juga yang perlu diberikan perhatian yang besar ialah kebersihan dan kesucian hati serta jiwa kita. Di antara wahyu-wahyu awal yang telah disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah ayat-ayat di dalam surah Al-Muddathir, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya yang pada ketika itu sedang berselimut untuk bangkit menyampaikan dakwah kepada umat baginda. Di antara perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian-pakaianmu itu ya Muhammad hendaklah kamu bersihkan. Warrujza fahjur, dan segala kekotoran itu hendaklah kamu jauhkan. Nah, jika kita perhatikan tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh para ulama kita di dalam menerangkan erti dan maksud sebenar ayat ini, kita akan dapati mereka menegaskan bahawa pakaian yang diperintahkan oleh Allah untuk dibersihkan oleh baginda selain daripada pakaian zahir ialah yang lebih utama, pakaian hati. Sebab itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang hamba Allah yang cukup berikan perhatian kepada kebersihan hati dan jiwa. Begitu juga para ahli tafsir bila menyebut tentang ayat warrujza fahjur, dan kotoran-kotoran itu hendaklah kamu tinggalkan. Mereka menjelaskan maksud kotoran yang hendak dah ditinggalkan di sini ialah kotoran hati, kotoran akhlak, kotoran jiwa. Nah, para saudara penonton sekalian, di dalam latihan bulan Ramadan ini, di sebalik kita berlapar, menahan makanan sepanjang siang Ramadan, di sebalik kita menahan keinginan untuk minum menghilangkan kehausan kita, sebenarnya tujuan Ramadan ini juga ialah untuk kita membersihkan hati kita, membersihkan ketakwaan kita, supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang zahirnya dikenali ramai kerana zahirnya kita adalah seorang ataupun umat yang bersih. Pakaian kita bersih, tubuh badan kita bersih. Dalam masa yang sama, kita juga dikenali oleh orang lain sebagai umat yang memiliki akhlak yang bersih, tutur bicara yang murni. Malah jiwa kita nampak daripada apa yang kita ucapkan, nampak daripada akhlak yang kita lakukan dalam kehidupan, akan terpancar kebersihan, kesucian dan kemurnian hati serta jiwa kita juga. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan supaya dapat kita lahirkan kepribadian yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu dalam episod yang akan datang, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.